Wakil Bupati Pasaman Barat Trisna Wanto beserta stakeholder terkait mengikuti rakor terkait percepatan data kerusakan rumah pasca gempa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat. Pada Senin 4 April di Aula Kantor Wali Nagari Kajai, Kecamatan Talamau. Dalam rakor, Wakil Bupati Trisna Wanto meminta semua pihak terkait dapat menyelesaikan kelengkapan data kerusakan dalam kurun waktu 3 hari ke depan. Wakil Bupati Trisna Wanto dalam rapat menjelaskan semua dinas terkait telah turun ke lokasi untuk mendata rumah-rumah yang terdampak gempa, baik kerusakan ringan, kerusakan sedang, dan kerusakan berat. Namun terkendala dengan masih banyaknya masyarakat yang berada di tenda-tenda pengungsian di berbagai lokasi, sehingga data yang dibutuhkan belum lengkap atau belum bisa didapatkan. Baik dari BNPB maupun pemerintah provinsi sudah meminta data kepada pemerintah daerah Pasaman Barat. Sesuai arahan dari OPD terkait sudah memiliki data sendiri, dari Nagari juga tentunya sudah mengantongi data. Namun agar tidak menghasilkan perbedaan yang besar, data yang ada perlu disinkronkan kembali. Data by name, by address, dan by NIK juga harus disesuaikan. Wakil Bupati Trisna Wanto menambahkan, dimanapun daerah terdampak bencana besar yang datangnya tiba-tiba, tentu membutuhkan waktu pendataan yang cukup lama. Bahkan masa transisi diberikan waktu selama 3 bulan. Kepada masyarakat, beliau berharap untuk bersabar kepada pemerintah dalam menjalankan proses tersebut. Dalam kurun waktu 3 hari ke depan, tegas Wakil Bupati Trisna Wanto, data yang ada harus difinalkan melalui bantuan aplikasi Inaris dan disesuaikan dengan fitur yang ada. Kerjasama dan kekompakan diperlukan dalam menyamakan jawaban atas data-data yang diperlukan. Turut hadir pada rakor percepatan data kerusakan rumah pasca gempa, staf ahli Bupati Bidang Agama dan Kesra, Kepala Bapeda, Kadis PUPR, Kadis DPMN, Perkim, Kalaksa BPBD, Disduk Capil, Unsur Forkopimda Kecamatan Talamau, dan stakeholder terkait lainnya. Dari Kecamatan Talamau, reporter Diskominfo Pasbar melaporkan.